Beso. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Kita sebagai hamba selalu bersyukur dan memuji kebesaran Allah, karena Dialah Tuhan yang memberikan kita nikmat yang tidak pernah putus dan tidak ada batasnya. Kemarin kita bisa bicara, hari ini masih bicara, mudah-mudahan besok kita masih bisa bicara. Ini saja satu nikmat bicara ini kita tidak bisa bayar. Dan ada orang kena penyakit tidak bisa bicara, stroke. Bisa kita periksa umur tak, Bapak Ibu? Kalau ada di antara kita umur tak sudah 60-an, berarti sudah 60 tahun kita menikmati nikmat bicara. Tidak pernah putus nikmat Allah. Kemarin kita bisa bernapas, hari ini masih bernapas, mudah-mudahan besok kita masih bisa bernapas. Periksa umur tak, Bapak Ibu yang mulia. Kalau ada di antara kita umur tak sudah 60-an, berarti sudah 60 tahun kita menikmati nikmat bernapas. Dia nang kena tentu tabel lebakan empat tetapku. Nabi Allah makasih. Engkau mana ngopi itu talah saya ini tahu. Hidup ini berpasangan dengan mati. Malah dalam Al-Quranul Karim kata al-hayat yang berarti hidup, yang berlawanan kata dengan kata al-maut yang berarti mati. Kedua kata ini dalam Al-Quran diulangi secara seimbang. Padai gana, singkam majain. Al-hayat hidup diulangi sebanyak 145 kali. Al-maut mati juga diulangi sebanyak 145 kali. Sama banyak. Ini juga sekaligus bukti bahwa Al-Quran itu sangat otentik. Bukti kebenaran Al-Quran, semua kata-katanya serba seimbang. Al-haya, al-maut, sama-sama diulangi 140. Contoh yang kedua, kata ad-dunya yang berlawanan kata dengan kata al-akhirat, ini dalam Al-Quran masing-masing diulangi sebanyak 115 kali. Kata malaikat yang berlawan kata dengan kata syaitan, sini masing-masing diulangi sebanyak 88 kali. Kematian tidak mengenal umur. Syarat untuk mati tidak harus tua. Kubur bukan hanya tempat orang-orang lansia, tetapi kubur adalah tempat segala usia. Jangan kita terpedaya dengan umur tak yang masih muda. Jangan kita terpedaya dengan kondisi tubuh tak yang sehat. Karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Sudah banyak orang meninggal Pak Ibu tidak pakai sakit lagi. Sehat-sehat saja. Kalau rambut putih sudah mulai bertabur, mata sudah mulai kabur, kulit sudah mulai mengendur, gigi sudah pada gugur, apalagi kalau sudah mulai makan bubur, siap-siap masuk lubang kubur. Kan jasad kita sambil kita ditimbun dengan tanah, lenjainya di lawan di bawah, nanti beja-beja sedikit, nonjok-nonjok di rawa. Itulah keadaan tak ketika hatta zul, tubuh di makam.
Belum cukup di satu minggu berada di dalam hak tazur, rumah kabur, kubur yang sebenarnya. Tubuh yang sangat kita sayangi ini akan membengkak, buruk, kemudian membusuk, kemudian meletus. Semua organ-organ tubuh yang ada lubang-lubangnya ini akan meletus, mengeluarkan darah, mengeluarkan nanah. Akhirnya kita menjadi santapan cacing-cacing tanah. Dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun terus kita lewati di dalam hatta zur tulmakabir. Tubuh yang kita sayangi dulu ketika hidup di dunia akan habis, digorogoti oleh binatang-binatang kecil. Akhirnya yang tinggal tengkorak dan tulang belulang. Oh, minta air, haus. Kenapa orang sakratul haus? Karena dia sementara mengalami peristiwa luar biasa. Kenapa haus? Karena sudah diperjalankan, dan tidak semua orang yang diperjalankan menemukan jalan. Dan ini siang malam kita minta. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kita, Pak, Ibu, jangan ragu-ragu. Ada tabat-tabatan. Ya. Kita akan mengalami nanti kematian. Sekali luar biasa, tapi boleh jadi justru biasa-biasa saja kita hadapi, justru mungkin nikmat dari Allah nyaman. Mungkin ragu-ragu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah yang dibaca hadis setiap hari Jumat di atas mimbar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam yang benar. Kata ittaqullah terdiri dua kata, ittaqu dengan Allah. Kata ittaqu dalam Al-Qur'an. Diulangi sebanyak 69 kali. Ya, kata takwa diulangi sebanyak 15 kali. Ternyata antara kata ittaqu dengan kata Allah, di situ di tengah-tengahnya ada makna sisipan. Apa makna sisipannya? Ketika kita membaca kata ittaqullah atau dibaca hadis di atas kita dengar ittaqullah, ternyata makna sisipannya adalah jagalah dirimu dari siksa Allah. Kebacalah nama Allah Ta'ala. Ini apa sesana kaya Ta'ala. Makanya redaksi kalimat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan coba-coba kembali mati kecuali Islam benar. Karena ada azab Allah, ada siksa Allah. Dicontohkan lagi kita, sakitnya yang namanya sakratul maut, detik-detik terakhir akan berpisah dengan jasad ini. Kalau hamba yang menghadapi sakratul maut tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka sakit yang diderita lebih sakit ini dibandingkan kalau kita ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Pantas ada orang sakratul maut dibisikin telinganya la ilaha illallah, tidak bisa ikut, sakit dikodok. Tapi Pak Ibu, bukan saya jariki, tapi mohon maaf, kalau ada keluarga tak yang meninggal, ketika kita selenggarakan jenazahnya, pelan-pelanki saja. Jangan terperi-peri, tapi karo-karo, jangan cepat-cepat. Dalam arti pelan-pelan, angkat jenazah itu pelan-pelan. Mandi jenazah itu pelan-pelan. Bungkus dengan kengkapan pelan-pelan. Kenapa? Karena tadi ini orang asli yang baru saja mengalami peristiwa yang luar biasa. Semoga jamaah sekalian kita bisa kembali khusnul khatimah. Sehingga Bapak Ibu mengingatkan kepada diriku, kalau sudah disembahyang, jangan tinggalkan sajadah sebelum kita berdoa kepada Allah. Minimal doa tak, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Sesungguhnya aku kepada ya Allah, akhirkan hidupku dengan husnul khatimah, dengan kebaikan. Nabi Pak Ibu begitu yakinnya ada azab. Nabi setiap tahiyat terakhir dalam sholat, sebelum salam ke kanan, memohon perlindungan kepada Allah. Ada empat yang diminta Nabi ketika tahiyat terakhir. Apa itu? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Mu ya Allah dari azab neraka, azab kubur, fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dajjal.
termasuk Arif Mahani. Dajjal-dajjal yang dimaksud juga di situ adalah termasuk nanti kalau kita sakratul maut, datanglah itu setan iblis untuk datang menipu kita, menghalangi kita, untuk mengalihkan akidah kita. Tetapi ketika orang sakratul maut, ada orang di sampingnya, dan itu perintah dari Nabi, bisikin telinganya la ilaha illallah, dia ikut, maka setan iblis yang datang kepadanya hancur berantakan. Tetapi tidak semudah kita bayangkan, kecuali karena hidayah Allah, petunjuk Allah. Jamaah sekalian, itu pamannya Nabi, Pak. Ibu, pamannya Nabi. Ya. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita yang hadir di sini, jamaah sekalian, kembali kepada Allah nantinya menemukan hidayah. Ibu salatu mustaqim, kembali khusnul khatimah. Kita doakan almarhum. Kita doakan Bapak. Semoga beliau diterima di sisi Allah. Diluaskan alam kuburnya, diampuni segala dosa kesalahannya, diperjagakan amalan kebaikan di segala alam kuburnya. Ini salah satu taman taman surga. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Kiram al-Fatihah. Amin ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ala muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi warhamhu wa'akrim nuzulahu. Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Rahman S.Ag. The best.